Hai, halo sahabat Jeep, balik lagi di channel Pioneer Jeep bersama saya Alvin Septian. Dan kali ini di depan saya udah ada satu paket dari Rip Supercharge. Nah, sebenarnya sahabat Jeep, aku pengen video unboxing, tapi berhubung ini barang kotaknya tuh gede banget, jadi kayaknya lebih baik aku susun aja lah ya. Jadi aku nggak unboxing, aku cuman kayak nge-review singkat aja sih apa aja yang didapat dari satu paket Rip Supercharge. BTW, ini untuk Jeep JK 3.6 Pentastar. Oh ya, sahabat Jeep, mungkin dari kalian ada beberapa yang belum tahu apa sih perbedaan antara Supercharge ataupun Turbo. Nah, untuk kalian yang belum tahu, kalian bisa nonton videonya dulu ya. Oke, kalau kalian udah nonton videonya, aku akan ngelanjutin lagi apa aja yang didapat dari Rip Supercharge. Yang pertama guys, yang emang bener-bener aku ikutin sesuai dengan buku manualnya, jadi biar nggak salah-salah pada saat penginstalan, yaitu adalah Diablo Sport. Jadi ini Diablo Sport yang i3 nih, kayak performance programmer. Nah, jadi ini benar-benar buat memprogram ulang Jeep JK kalian. Jadi ibaratnya ini kayak cuci otak lah ya. Jeep JK kalian kan mungkin udah perjalanan jauh segala macam bla bla bla, performanya udah dihitung sama ECU-nya. Jadi sama si Diablo ini di-reset dulu guys, dihapus, di-wipe, baru diganti dengan otak yang baru lah kasarnya gitu ya. Ini pakai Diablo ini. Lalu guys, kalian mendapatkan ada yang namanya itu filter. Nah, untuk filternya sendiri dia warnanya merah dan hitam. Mirip kayak merek sebelah ya. Aduh, sana di sini Rip, dan ya ini dia jaring-jaring gitu, ada hitam-hitam. Lalu ini dapat pelumas sintetik supercharge lubrikan, jadi ini pelumas bakal ditaruh dalam sini gitu guys. Lalu ada dapat pipa juga nih, ini ada pipa yang karet sama pipa yang modelnya aluminium kayak gini guys. Nah, sebenarnya pipanya banyak banget, jadi ada di dalam kardus semua, tapi aku nggak bisa taruh atas karena ya, you see that? Ini udah nggak muat. Lanjut aja ya, sahabat Jeep. Nah, ini apa nih, bang? Yang gede, bang. Ini namanya intercooler. Ada logo Rip-nya di sini. Ini intercooler, guys. Kalian tahu lah ya, fungsinya apa intercooler ini. Kalau nggak tahu, nanti aku akan tulis di deskripsi lah penjelasan mengenai apa aja sih ini kayak fungsi-fungsinya dari part-part ini gitu. Lalu lanjut, ada belt tensioner. Nah, ini belt tensioner guys, mirip kayak belt tensioner yang di Jeep JK kalian, kayak standar ya, cuman yang ini beda, yang ini dari Rip. Lalu ada tabung air radiator. Nah, jadi tabung radiator yang lama diganti dengan yang baru ini. Lalu guys, kalian juga dapat transcooler. Kalau aku baca sih namanya transcooler ya. Bener apa enggak nih? Karena aku sedikit ragu juga. Tapi ini transcooler kalau di buku manualnya. Lalu kalian dapat juga kayak baut-baut pendukung. Itu ada screw juga, ada baut, terus ada tambahan klep-klep gitu. Aku nggak berani buka karena takut hilang satu, serem. Oke, dan yang terakhir, yaps, ini dia. Keongnya guys. Ini ada supercharge-nya, bentuknya seperti ini. Kalian dapat keongnya, dan juga ini tambahan buat keong, dan ada kabel, selang, sorry bukan kabel, ini selang yang karet. Nah, jadi kira-kira kayak gitu sahabat Jeep, yang kalian dapatkan di satu paket Rip Supercharge. Mungkin kalau kalian mau tanya-tanya lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, kalian bisa tanya aja langsung via DM Instagram, atau kontak WA sales kita. Semua ada di bio. Dan thank you banget udah nonton video kita yang ini. Cek juga marketplace kita. Kayak di Blibli, terus di Tokopedia, dan di Shopee juga ada. Thank you banget, guys. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mungkin ada beberapa teman kalian yang pengen tahu apa sih yang gue dapet kalau gue beli barang ini. Nah, jadi kalian share lah ke teman-teman kalian. Bilangin, woi, lu kalau beli Rip Supercharge, lu bakalan dapet ini. Lu tontonin channel Pioneer Jeep. Kayak gitu, sahabat Jeep. Thank you banget. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan kalau kalian penasaran bagaimana cara menginstal dan lain-lainnya, doain aja. Next, kita akan bikin video
untuk penginstalan Rip Supercharge Jeep JK 3.6. Terima kasih. Dadah.